Bismillah. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, malam ke-28, malam Kamis, dari bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita akan mendengarkan ceramah, latihan ceramah dari santri kita, dari Abu Qatadah, yang berasal dari Pekanbaru. Maka dipersilahkan kepada aku nafillah barakallahu fikum. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Ketahuilah ya ibad Allah, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Wa qala Ta'ala, Ya ayyuhal rusul kulu minat tayyibati wa amalu saliha. Wa qala Ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara al-rajul yutilu al-safar ash'ata aghbar يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik, maka Allah tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik saja, dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin dari apa-apa yang Allah telah perintahkan juga kepada para rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik saja dan beramal solehlah. Dan juga khitabnya kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik terhadap apa-apa yang telah kami rezekikan pada kalian. Maka disebutkan kisah bahwasanya ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang panjang, rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata dan berdoa, wahai Rob, dalam keadaan makanannya haram dan minumannya haram dan pakaiannya haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana diterima doanya? Maka kita bisa ambil faedah dari hadis ini bahwasanya kita bisa ambil faedah dari hadis ini dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Maka tayyib adalah secara bahasa lawan dari kata al-khabith, lawan dari kata yang jelek. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, Qul la yastawi al-khabith wa tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama hal yang jelek dengan hal yang baik, walaupun keseringan hal yang jelek lebih sering membuatmu takjub. Dan juga firman Allah Ta'ala, Al-khabithatul khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Maka wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek juga, dan laki yang jelek untuk wanita yang jelek. Maka laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka sungguhnya Allah Maha baik, fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Sungguhnya Allah Maha baik secara zatnya dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan seluruh perbuatannya. Sebagaimana yang telah sering kita ucapkan di dalam tasyahud kita, sebagaimana diriwayatkan muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, fi du'a tasyahud at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Maka ucapan selamat untuk Allah dan salawat dan hal-hal yang baik. Dan bahwasanya Allah tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik saja. Bisa jadi itu dari amalan, yaitu amalan-amalan yang baik, seperti padanya ada rasa ikhlas dalam amalannya dan mencocoki kepada sunnah Nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Maka tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya agama ini. Dan juga telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama ini yang mana tidak ada dalil padanya, maka tertolak amalan tersebut. Dan adapun hal-hal yang baik dari harta, maka Allah tidak menerima sedekah atau nafkah yang diperoleh dari yang jelek, seperti mencuri atau yang lain. Seperti datang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin la yaqbalu Allah illa thayyib wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminih." Barang siapa yang bersedekah seukuran satu butir kurma, maka sesungguhnya Allah, barang siapa yang bersedekah seukuran satu butir kurma yang dia peroleh kurma tersebut dari usaha yang baik, maka sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allah salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin." Allah tidak menerima salat yang mana dilakukan tanpa bersuci dulu, dan juga sedekah yang diperoleh dari harta yang haram. Dan seluruh manusia akan dipertanyakan tentang hartanya pada hari kiamat. Sebagaimana telah datang hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an umrihi fima afna wa 'an ilmihi fima fa'al wa 'an amwalihi ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismihi fima ablah." Maka senantiasa setiap hamba terus akan berdiri
pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya, dan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya dan dari hartanya, akan ditanya dari mana dia peroleh hartanya dan kemana dia infakkan, dan dari tubuhnya kemana dia pakai tubuhnya. Dan juga Allah telah perintahkan kaum mukminin memakan dari yang halal-halal saja dan juga baik, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam ayat tadi, dan tidak boleh makan dari hal-hal yang haram, seperti haram secara zat, seperti makan bangkai atau daging babi, atau yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah, sebagaimana telah datang dalam ayat yang banyak. Seperti contohnya di surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, innama harrama 'alaikum al-maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Maka telah diharamkan atas kalian bangkai dan juga daging babi, dan juga yang apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Maka telah banyak datang dari dalam Al-Qur'an, seperti juga datang dari surah Al-Maidah dan surah An-Nahl. Atau haram dikarenakan cara memperolehnya, seperti memperolehnya dengan merampas atau mencuri hak orang lain. Dan juga kita ambil faedah dari hadis ini adalah motivasi untuk mencari rezeki yang halal. Maka bisa jadi kita mendapatkan rezeki yang halal itu seperti kita bisa berjual beli, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Sungguhnya kami telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil, kecuali terjadi di antara kalian perjualbelian yang saling ridho antara keduanya. Dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahtatiba ahadukum husmatan khairan lahu min ayn yus'ala 'alan nas fayatiyahu aw yamna'uhu. Lebih baik seseorang mengambil kayu bakar dan dia meletakkan di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya, maka itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Bisa jadi orang tersebut memberinya dan bisa jadi orang itu menolaknya. Dan daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, seperti disebutkan dalam hadis tadi, wa qudhiya bil haram, maka daging tersebut tidak akan masuk surga, maka neraka lebih utama baginya. Seperti yang telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Ad-Darimi dan selainnya, yang sanadnya bertumpu kepada Abdullah bin Utsman bin Khuzaim, an Abdurrahman bin Sabit, an Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin annar aula bih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih berhak untuknya. Maka hadis ini hadis yang sahih. Dengan sanad ini telah dinukilkan oleh Al-Ustaz Sa'id fi kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan, wa qal hadithun sahih, wa qad sahahu Al-Albani fi As-Sahihah, wa qal hadha hadithun sahih ala syartil muslim.
Jazakallah khairan ala takhrijih wa ilmih. Wastafadna min hadha al-hadith anna as-safar min asbab ijabati ad-du'a. Lianna du'a al-musafir la tarud. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Anas bin Malik dengan sanad yang hasan, dan juga dari Abu Hurairah dengan sanad hasan lighairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin la turad, da'watul walid li waladihi wa da'watul sha'im wa da'watul musafir." Tiga doa yang tidak akan tertolak, doa orang tua untuk anaknya, dan doa orang yang berpuasa, dan juga doa orang yang musafir. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakallahu khair. Allahi wafikuk, Allahi barik fik. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, Abu Umair gilirannya. Wal'an adhul ila darsina.